Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah partai catur yang cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Partai ini dimainkan tahun 2008. Putih dipegang oleh Drazen Muse dan hitam oleh Martin Fischer. Di sini putih D4. Hitam kuda F6, putih gajah G5. Inilah yang dinamakan dengan Trompovsky attack atau serangan dari Trompovsky. Di sini hitam kuda E4, putih gajah F4, dan hitam bidak D5. Ya sahabat catur, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan langkah permainan, saya akan berikan dulu langkah terbaiknya dalam pembukaan ini. Di sini langkah terbaik atau langkah textbooknya untuk hitam, bidak maju C5, bidak F3 mengancam kuda, menteri skak A5, bidak tutup ke C3, kuda F6, putih kuda D2, hitam C pukul D, putih kuda B3 mengancam menteri, menteri B6, putih menteri pukul bidak D4, hitam kuda C6 mengancam menteri, menteri pukul menteri, hitam bidak pukul menteri, putih kuda D4, hitam bidak E5 mengancam gajah dan kuda, putih kuda pukul kuda, hitam bidak pukul gajah, putih kuda D4, hitam kuda D5. Inilah 12 langkah textbooknya dalam pembukaan ini. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam bidak D5, putih kuda D2, hitam kuda pukul kuda, putih menteri pukul kuda, hitam gajah F5, putih bidak maju E3, mengelurkan gajah di C1, hitam bidak E6 juga membuka gajah di F8, putih bidak C4, hitam gajah D6 mengajak pertukaran gajah, putih gajah mundur G3, hitam gajah pukul gajah, putih bidak pukul gajah G3, hitam rokade, putih gajah D3 mengajak pertukaran gajah, hitam gajah mundur G6, putih gajah pukul gajah, hitam H pukul G6, putih kuda F3, hitam kuda D7, di sini putih rokade panjang, hitam bidak C5 untuk membongkar sayap menteri putih, C pukul D5, E pukul D5, putih D pukul C5, hitam kuda pukul bidak C5, menteri pukul bidak D5, hitam menteri B6 melindungi kuda, putih raja B1, hitam benteng D8 mengancam menteri. Di sini menteri C4. Hitam menteri C6. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Di sini lebih baik
Benteng, pukul benteng skak. Putih, benteng, pukul benteng. Hitam, kuda. E6. Putih, benteng D5. Dan posisi hitam tidak terlalu jelek. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam menteri C6. Putih benteng pukul benteng. Hitam benteng pukul benteng. Nah, sahabat catur, pada posisi ini partai kita hentikan sejenak. Tingkat kesulitan daripada posisi label Grandmaster. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 60 detik mulai dari sekarang. Sekarang kita lanjutkan langkah partai. Di sini putih benteng H8 skak. Hitam terpaksa pukul benteng. Menteri H4 skak, raja G8. Menteri pukul benteng D8 skak. Raja terpaksa H7. Kuda G5 skak. Raja terpaksa H6. Kuda pukul bidak F7 skak. Sampai di sini hitam menyerah. Sebab bila dilanjutkan satu langkah mat. Seandainya raja ke H7, tentu menteri H8 skak mat. Dan bila raja H5, tentu menteri G5 juga skakmat. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai cantik dengan kombinasi yang sangat indah. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini stalemate atau remis. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.